Jadi hari ini rencananya kita mau eksplorasi ke daerah yang terkena cukup serem. Ini di Solo kemana? Kan dari Solo. Katanya sih agak serem. Kita sih cuma mau pastiin aja bahwa di sana sebenarnya nggak ada apa-apa. Yo, 1, 2, 3, wise, gitu banyak. Selasa 10 November 2020. Itu adalah hari di mana kita mau survei tempat untuk syuting konten Trax. Waktu itu tim Wise yang berangkat itu ada saya, Rifarisa sendiri, lalu ada Teguh Faturrahman alias Om Gendut yang sekarang udah enggak gendut lagi ternyata. Lalu ada Om Gembul ya. Sebenarnya namanya Arif tapi saya panggil Gembul karena biar enggak ketuker ya. Yang satu Arifnya kecil, yang satu besar. Sebenarnya ada 3 sih. Yang satu lagi ada Arif AB. Namanya juga Arif, tapi saya panggil AB karena ada AA Arif Arisan, AG dan AB. Jadi beda ya. AB ini adalah sang videografer idola. Tidak bagus, tapi laku. Oke? Lalu ada AA Nova Trisna dan Om Koko. Mereka yang selalu serasi, sepakat, tapi kadang-kadang beda juga sih. Yang terakhir saya ada Warlock. Saya bawa Warlock. Ya, Warlock lah. Juga kalian lihat. Sebenarnya kita punya beberapa spot yang kita pilih untuk jadi lokasi syuting. Iya. Salah satunya kuburan. Ah, bangsat emang. Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin, amin. Berdoa dalam hati mulai bismillahirrahmanirrahim. Jadi perjalanan kita kali ini dimulai dari jam 10 malam. Ya, orang-orang masih banyak keluar, toko juga masih ada yang buka sebagian. Itu udah sepi ya di Majalaya. Dari awal kita udah cari-cari Warlock, ajak-ajak Warlock yang bisa ngasih tahu kita tempat-tempat yang cocoks buat kita bikin konten ya. Dan tidak lupa si kuncennya biar aman ya. Ke syuting-syuting begini agak serem soalnya. Waktu di perjalanan sih jujur ya biasa aja, jadi sok berani gitu karena mungkin nggak pernah ada dan nggak pernah kesana juga gitu. Cuman pas udah sampai sana itu loh, aduh beda sensasinya pak, beda. Idenya sih simple, kita cuman cari tempat yang horor, terus syuting, terus tahu-tahu dibawa ke kuburan yang emang terkenal di Majalaya, luasnya luas banget, udah mah di pinggir kebon apa itu bambu gitu kan, kuburan tempat anu mimiti ku urang ditunjukkeun teh. Tapi nyatana maranehna teh sieuneun. Udah-udahlah ini merinding. Next. Gak asik. Emang udah terkenal lama juga itu kuburan. Cuman gak ada satupun yang mau gitu waktu itu. Udah nyerah semuanya, di skip. Lalu akhirnya ya udah kita ke pabrik tua aja. Awalnya nggak ada yang mau masuk ke dalam, cek-cek aja di luar gitu kan. Padahal di luar itu di pinggir jalan loh, pinggir jalan ramai banget kan, pinggir jalan provinsi malah kan itu di Majalaya. Nah, kalau aku sih pas di luar ya oke-oke aja, cuman lagi agak kurang fit juga. Ya kita berunding dulu, gimana nih mau jadi mau nggak? Anak-anak berani nih semua. Oke, kita coba lihat ke dalam. Di atas. Wow. Pak. Oh iya. Wow. Wow. Bisa ya? Cengengesan. Yaudah, kita aja yuk. Wow. Gil. Serem. Oh. Ada tempat begini juga, Be. Kenapa aku? Gak bisa aku. Kenapa? Yang coba bayangin, baru masuk,
si Gembul langsung muntah-muntah. Tapi asli sih kok itu aku. Ah, beneran tuh. Ya. Oh, Ari itu tilas naon? Oh. Tos dia enggak emang? Tos lami. Oh, tapi kamari-kamari mah saya ningali sok aya mobil kene ka dieu. Nya mobil mah anu sok nyimpen barang. Oh, iya nyimpen bangke gitu, bangke barang gitu. Ya. Sok kan. Oh. Wah. Wah. Hari ieu teh bangunna teh diical. Ya ieu teh bade bae diical. Da tos lami teh gitu. Anu gaduhna orang-orang. Nya. Orang Majalaya. Oh, montasan pajang wae gitu. Gedung ini ternyata udah lama banget dibangunnya. Kalau enggak salah tuh tahun 55. Tahun 55 nenek saya baru 10 tahun soalnya. Di sini itu pas masuk emang kerasa beda banget. Mencekam gitu ya. Jadi pas masuk tuh memang kerasa di sini tuh kayak berat-berat gitu. Di kepala bagian belakang tuh kayak berat aja gitu. Kieu weh ngaju guru bangunan teh. Iya weh terbengkalai. Da paling dioperasikeun teh tiasa dioperasikeun teh ida tos listrik geus daya pangintannya. Mohon. Sula rubuh sa paling. Iya ya lampu. Nya lampu mah penerangan pangnya aya barang ka dieu. Oh Pedas jadi kan. Aya listrik. Oh ieu teh teu ti kapungkurnya. Iya mah anu enggal ieu. Oh berarti nu nya no ngehaja ka ditu nyimpenan ieu pangintenya anya. Oh. Oh. Seru sih. Rasanya gimana? Enggak tahu. Udah tapi kayaknya. Deh, enggak bisa dipakai dalam, serem. Enggak sih, aman sih kalau kataku. Aman. Kenapa? Pas gitu lihat si Pebi nih yang warlock. Dia tuh aneh banget gitu kan, pegang-pegang tangan kayak gini sendiri gitu, kayak yang menggigil, kedinginan. Aku pikir dia kemasukan. Selama di gedung sih ya, selama di gedung saya sih yang bikin saya aneh, heran sebenarnya bukan gedungnya, tapi respon teman-teman yang lain. Kenapa yang lain pada kaget, pada panik, kayaknya tuh mereka merasa terganggu atau apa. Saya sih kayak naik wahana ya, saya tuh excited, seneng gitu, kayak sih, mau naik jet coaster, fun aja gitu kalau saya ya. Tapi ya karena terbawa suasana, teman-teman udah pada pengen pulang, gimana, jadi ya nggak diterusin. Tapi buat saya sih fun-fun aja sih, nggak ada yang aneh gimana. Terutama nama ganggu lah, bakal ganggu. Kalau ya, ya kalau malam gini, komen komedi, gimana, ya bakal ada yang ganggu aja. Ganggu tapi nggak sampai ya, jadi ya. Antaranya kalau yang lemah pastilah bakal ada gitu kan, yang masuk bayar gimana gitu. Mau misalkan ya mau main gitu, mau menampakkan apa gimana, ya ada di sini, gak ada. Kok merinding ya? Hari itu teh ditutup teh tahun sabaraha? Ya mah ditutup nah tahun 2005 ditutup nate, ditutup. Kalau yang operasinya mah yang belakang si operasi dulu. Kalau ini mah yang pertama ditutup ya ini depannya. Yang belakang mah sana masih operasi dulu. Sekarang mah udah enggak. Oh di belakang itu masih ada. Ada cuma jalannya ke sana. Oh. Ntar jauh semak-semak itu. Ya. Nah udah agak karuan. Udah enggak karuan, udah enggak jelas. Panas ke badan. Tapi pas di bawah santai-santai aja gitu kan, terus sama kuncinya juga udah diarahin kan. Pas di atas anjir gila, udah nggak ada fokus sama sekali. Pas lihat di atas ada foto Megawati, tapi serem gitu foto Megawatinya. Gila, nggak ngerti gitu kenapa di tempat kayak gitu ada foto Megawati. Dan seharusnya kan tugas aku ngerekam, nggak, aku nggak berani. Udah nggak jelas, ini udah kayak gini nih pegang kamera tuh udah. Udah kaku banget, udah keras banget. Terus
panas sebadan, deg-degan hati. Wah ini nih kemasukan itu, pikir aku. Langsung aku minta pulang dan ya udah, puteknya juga udah hancur banget waktu itu. Ya udah aku minta pulang, minta keluar, langsung keluar karena udah nggak kuat banget sih buat pribadi. Oh iya mah lebih teka urus deh nya di dia namanya. Urus. Ini mah jarang. Jam. Terangkaian itu. Kenapa kalian? Ya, ke bawah aja. Yuk, ke bawah. Apa? Kenapa? Tadi aku gini-gini sendiri sih. Oh emang iya? Iya juga. Terus? Terus tadi kan ditarik dari sini. Ternyata di sini, di belakang. Itu kerasa semua? Iya, di sini. Itu udah mendingan. Tapi ini mah gak ngomong bohong ya. Iya. Yeah. Agak cengar. Oh ada mending ya? Iya. Aku gak tahu ya. Cuma maksudnya bisa gitu ya? Aku gak tahu, aku belum pernah ngalamin. Terus tadi kayak apa namanya? Pokoknya pas di iniin lah, kan suruh buka bajunya, suruh pegang dari belakang, dari sini tuh. Tau-tau tuh langsung apa namanya? Kayak geram. Oh iya? Iya. Kamu pun aku, tapi sadar aku gitu? Aku tahu.